Apa? Itu influencer. Oh, incas mainannya. What's up guys? Welcome back to my another video. Hi guys, welcome back to my another video. Keke Fix here. I'm here with Albert Imiri. Umel adalah hakwari nomor 3. Umel alias Iki Umel. Albert, tapi ini dulu tuh dipanggilnya Umel. Aku ya. Nama hati kan? Nama, ya, something like that. Tapi biasa dipanggil juga. Iya, oke, okay. Shut the fuck up. This is my YouTube channel, stop talking. Just talking when I'm talking. Mana dia panggil? Oke. Okay. Oh, hari ini kita ke reaction video dari ketemu adik tersayang. Terganteng. Sebenarnya ini saya disuruh sama dia. Ini bilang Kak Keke untuk reaction laguin, makanya saya reaction. So, kamu buat lagu ini kan tidak disuruh oleh siapapun. Saya lakukan karena betul-betul saya suka sama lagu ini. Insos, Insos. Dan Insos Biaki, Insos ini. Ini penjudul apa boleh? Ini penjudul lagunya, judulnya Epo de Fenomeno X Ian Williams Imbiri X Pace Saxophone Insos Lena. Lena. With any further ado, without any further ado, let's just get into let's the motherfucking video, man. That heart is ugly. Okay. Bintang Kejora Records, Insos Lena. Ih, jembatan merah. Iya, baru tuh. Morin Production, Hendra Morin. Bisa ya, dong. Dari pertama saya lihat kau jalan, lalu sadar kau kau pun nama siapa. Oke, ini laki-laki ini siapa? Jadi sok ganteng sekali. Lu kenal dia? Ian Williams ini. Ah itu kakak sih yang tukang-tukang nyanyi di. Lanjut. Jadi peran. Saya baru saja tanya sama orang. Kamu nonton film ini? Nyata dong bila. Kau pun nama Insos Lena. Insos Lena. Beautiful Insos Lena. Asik. Show a day Insos Tanah Tabi. Oh jadi gitu, ketemunya di Panti BSI. Dari Swan di Bru sampai Swan di Wes. Kepo along the way. Kasu masalah kisah montol ni. Depu nama Lena orang ini yang saya cari. Hati kau sucuri macam perompak. Mudah ditebak macam wairo de bongkar rombak. Ya, karang panas original produk. Terbakar bye-bye macam bara pedi biak. Kau pun nama tabawa sering tak sebut. Wanita pulau Insos Lena tersebut. Kompus newar itu nanti saya rebut. Demi kau pun cinta berdoa. Ini dia kolaborasi bahasa Biak atau gimana sih? Iya, Biak nih bahasa Indonesia mungkin. Kan kepo dia kalau nge-rap itu dia bahasa tuh. Banyak bahasa-bahasa kilasan. Apa dia bilang ini? Iya. Istilah-istilah ini. Iya. Kenapa tau? Hai, dia dari Before the Battle, man. Dari dia belum Before the Battle. It's a Pina. Lu fans sama dia? Bah, ini kakak sih orang, bah. Oh, ternyata. Kepo. No, Pina. Capek deh. Yes, enggak ada suaranya. Beko, goblok. Ini sapa tak lutut. Ya, kau jadi sapu senar. Seperlu kau di sini jika cinta ni gitar. Sama pun curi star. Kau pastikan safinis, tunggu saja sebentar. Dan pertama saya lihat kau jalan, lalu saya cari tahu kau pun nama siapa. Dan atas Jangan sama orang. Nyata dong bila kau pun namain Sos Lena. Hey! Oh itu. Itu. Apa itu? Jadi itu yang bu apa? Itu yang bu Insos. Oh, Insos mainannya. Beautiful Insos Lena. Tanah tabi. Semua ini tentang adik kau.
Sasu terlanjur love sama kau. Sakejar sampai nanti tong bersanding. Tak bawa tiap hari di kepala kakak ting ting ting. Semua ini tentang adik kau. Sasu terlanjur love sama kau. Sejanji takkan bisa mau berpaling. Kau macam lagu tiap hari nanti kakak zing zing zing. Jelas ya, dah ya. Dan aja beat enak ya. Jadi kita aja. Iya, selalu beatnya enak. Iya, iya. Oke, beatnya enak. Kayak jatuh gua enggak ada. Ya. Show a day. In sunset tapi. In sunset. Coba deh ikut aja nih. Beautiful in sunset. Sustana tabi. Oke, that's the video. Saya tidak terlalu speechless, harus jujur. I'm not really that speechless. Why? Karena hasil banyak aja cuplikan-cuplikan di Instagram dan banyak yang upload, walaupun aku belum pernah lihat video klipnya secara full. But I mean, it's great, but I'm not really impressed, so yeah. Jadi, oke, okay, Umel, aku mau tambahin sedikit bagaimana menurutku tentang video ini, tentang kakak Epo, tentang yang main saxophone juga. Nah, makanya kita tidak boleh lupa dia. Dia punya perpaduan tiga penyanyi itu karena Epo rapper, dengan dia punya yang vokal, yang tiga ada Ian, dengan dia punya saxophone. Alright. Dia punya saxophone tuh dong bikin, jadi beat dan jadi beat, tau beat tau. Lihat, bicara tuh, lihat kesana. Jadi beat, jadi keren, disambung, dia punya, you know, reggae, like, you know, sampaikan reggae. Iya. Jadi satu, jadi kayak, dia kayak, jadi mana ya? Dia kayak siapa ini, yang Khalifa-Khalifa ini, dia Marley-Marley, Ziggy Marley, gitu-gitu, dia musik, jenis musik kayak gitu. Iya. Oke, sekarang, tentang Ian ku nyanyi sama Epo ku nyanyi. Kalau Epo sudah jelas, karena itu sudah jelas. Ian mungkin Ian pun lagu, Ian pun lagu-lagu. Ian tuh siapa? Apa? Ian tuh siapa? Tahu juga kan siapa? Tahu juga siapa? Score that we gonna give for this video adalah Umel dari Umel. Umel mau kasih nilai berapa? Sa, lagu ini. Sa kan ada lagu ini ulang-ulang jadi hajar nggak terlalu gimana? Nah, pertama kali yang lagi itu macam, tunggu macam tunggu kapan keluar? Kali di YouTube belum keluar. Pas aku langsung nonton banget. Kalau kamu jalan gini pan. Ah, tahu. Kayak enggak tahu dia punya jadi. Saat ke sini dia punya nilai berapa? Lama anjir. 9.6. Oh. 96. 9.6. Oh, bukan. Iya, 9.6 ya. Iya, 9.6. Oke, okay, dan dari aku kasih I don't know, 19. Oke, okay, lanjut karena ya bagus tapi ya hatra impress. Tapi buat yang buat video Morin Hendra, good job. Kakak Epo, teman-temanmu yang bikin. Good job. Yeah. Yang main saxophone, good job. Iya. Keren. Saxophone new class. Ya, sukses terus buat kalian ke depannya. Semoga lagu ini bisa menghibur. Ditunggu lagunya dari Ian D. Williams, ditunggu lagi lagunya yang kayak gini. Minta, pokoknya harus ada kayak gini. Oke, okay, guys. Anak-anak harus nyanyi kayak, what? Oke, okay, guys, so that's the video for today. I hope you guys enjoy this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih big thumbs up. Kalau kalian udah suka, jangan kasih big thumbs up. Big thumbs up, gobloknya kasih begini. What?
So, I'll see you guys in the next video. Kalau kalian pengen aku reaction video, jangan lupa komen di bawah sebanyak-banyaknya video apa lagi yang aku harus aku reaction sama siapa. Bitch. Gimana sih? Cari masalah. Dan ya. Nah, kita kabar siapa sekarang begitu. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye. Bye. Kick a fix out. Auto Jimmy is not in Mega Man. Sister Mini is Mina Jimmy. Okay, I hate my life. Bye.